Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar kita tidak ketinggalan informasi lainnya dari Suara Kepri. Ribuan masyarakat antusias menghadiri Geber Batik Lingga 2020 di Emplasmen Timbah Dabo Singkep Kabupaten Lingga pada Sabtu 22 Februari 2020 malam. Pada pagelaran ini, sebanyak 21 motif batik Lingga dipertunjukkan di hadapan ribuan masyarakat yang hadir. Bupati Lingga alias Welo mengatakan, kedepannya Pemkab Lingga akan memperkenalkan batik khas ke masyarakat dengan cara yang lebih menarik lagi. Batik Lingga lebih luas lagi. Kedepannya rencananya nanti gimana Pak buat itu Pak? Kita menyesuaikan waktu pada event-event tertentu, kita akan terus melaksanakan event-event seperti ini untuk memperkenalkan batik Lingga lebih luas lagi kepada masyarakat. Tidak hanya kalangan terbatas, tapi lebih luas lagi. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Lingga, Haryati Welo, siap mengembangkan berbagai motif batik khas dari Lingga supaya jauh lebih baik. Bahagia dan senang sekali bahwa batik Lingga itu betul-betul wah ketika ditampilkan semua memakai batik Lingga desain-desainin sendiri loh, bukan ada desainer khusus ya, tapi mereka sendiri merancangnya. Mungkin mereka bangga mendapatkan bahan-bahan yang saya kasih dengan motif batik Lingga. Mereka semangat, kedepannya saya bikin lebih baik lagi dari yang sekarang, mungkin yang lebih baik ini lebih baik lagi ya. Kalau untuk kenal lagi kan, kalau untuk kendala kita dalam memasarkan batik Lingga, saya rasa kalau untuk memasarkan tidak ada kendala. Hadir juga dalam pagelaran itu Cintamani Atma Negara, artis dari ibu kota yang diundang dalam acara pameran batik ini, mengaku takjub melihat jenis-jenis batik khas Lingga. Lingga ini mempunyai batik yang sangat indah, sangat cantik, sangat indah, dan keren banget pokoknya. Dan batik Lingga ini juga nanti tanggal 26 Januari Februari akan dilibatkan di acara fashion show Rhapsody di Jakarta. Luar biasa, saya angkat dua jempol, keren banget untuk batik Lingga, dengan maksudnya dengan sangat kreatif yang membuat bajunya, yang mendesain bajunya. Muhammad Ruslan melaporkan dari Dabo Singkep, Lingga, Kepulauan Riau.